Kegiatan Fun Bike kita laksanakan pada hari ini. Target hanya mengikut sertakan 10 orang dari pegawai, tapi animo yang luar biasa membuat kita membuka pintu untuk pegawai-pegawai yang juga ingin bersepeda pada hari ini. Karena kebetulan hari ini adalah hari Jumat, merupakan jadwal kita melakukan kegiatan jasmani, sehingga semua pegawai juga yang memang sebelumnya sudah punya hobi untuk goes, ikut meramaikan kegiatan Fun Bike yang kita laksanakan dalam rangka Hari Perhubungan Nasional ini. Dan saya kira kegiatan Fun Bike pada hari ini dari berbagai aspek bagi saya sangat positif, membuat kita berkeringat, membangun konsolidasi, dan terlihat animonya untuk berolahraga luar biasa. Siapa kita? Insan Perhubungan. Perhubungan. Jaya, jaya, jaya. What doesn't kill you make you stronger. Jadi COVID-19 ini telah memberi kita sebuah pelajaran yang luar biasa, telah mendorong kita untuk belajar bagaimana hidup lebih baik, bagaimana hidup lebih sehat. Kita akan melakukan kampanye kesehatan dan keselamatan. Bukan hanya keselamatan yang perlu dalam pelaksanaan kegiatan di perairan atau kegiatan pelayaran, tapi juga sekarang kita harus memastikan semua pelaksana kegiatan di perairan, baik pelayaran niaga, pelayaran rakyat maupun nelayan, harus dalam keadaan sehat agar dapat kembali ke keluarganya membawa hasil dari laut. Dan untuk itu kita perlu mengajak mereka bersama untuk mematuhi semua ketentuan protokol kesehatan. Dan juga tentunya pasti kita mengajak mereka untuk mematuhi semua ketentuan keselamatan pelayaran. Saya minta terima kasih banyak, terima kasih untuk keselamatan nelayan. Selamat Adut Nas.